kayak SPG kan? Nah, kenapa Eike berdandan ala SPG? Karena hari ini Eike lagi ada di Jakarta Fair Kemayoran 2019. Kok ada di sini? Kenapa emang? Karena OBP bukan di sini, Seyong. Jadi bukannya itu mulai tanggal 22 sampai 30 Juni. Wow, 40 hari saya di sini. Jangan sedih, kita cari yuk boothnya, booth kemanjaan dari OPP itu ada apa aja. Yang katanya sih bakalan ada Big Band, Nyemal-Nyemil. Nyemal-Nyemil ini apa sih, Kak? Nyemal-Nyemil ini cemilan-cemilan manja dari band Suko. Manja loh. Terus ada band Subakso. Yang pastinya ada Gepret Bansu. Dia nak sampai sini. Cus itu aku udah dapat info, dapat ilham dari yang menyinari, mendapat ilham. How? Yang katanya nih, kalau untuk Big Band, Nyemal-Nyemil sama band Subakso itu adanya di dekat Hall E nih. Kalau kalian bingung ya nyarinya di mana sih, Kak? Aku pengen makan band Subakso deh. Capek habis keliling-keliling gitu kan. Langsung cari depannya Hall E. Kalau masih bingung nih, pokoknya cari nih main-mainan anak-anak. Mainan anak-anak, lalu maju ke depan, lalu maju ke depan, lalu maju ke depan, sampai terus maju ke depan, maju ke depan. Tada! Dika 12 ini dia prepare-nya untuk Bensu Bakso, untuk Big Bang, lalu untuk Bensu Drink. Cus-cus, yuk. Agustus udah putus-putus, yuk. Heh, manja tuh kan. Oh, dua tingkat ya, Nek. Kosan gua kalah loh sama ini, Bud. Kosannya. Ini, Bud, dua tingkat loh. Oh, manja tuh abang-abangnya tuh. Oh, lagi kemanjaan ya. Lagi gelantungan. Kalau ikut gelantungan langsung rombong nggak ya? Jadi kepisah, Sayong. Jadi kalau yang geprek itu, malah aku pengennya makan geprek Bensu. Nanti kita bakalan ke booth-nya geprek Bensu. Kalau geprek Bensu adanya di C12 itu ada di depan-depan. Kalau ini pokoknya nyari, kalau Bensu Bakso nyarinya di depan Hall E ya, Cusitus tuh. Oh begini ya, manja loh, bir putih. Pak, kerjanya yang bener, Pak. Padahal dia kerja bener loh, gue yang nggak bener. Karena Ibu mandor mau ke atas, mau ngecek-ngecek seperti apa progresnya, ya kan? Jadi kan kalau Bu Mandor itu harus menjadi bangunan apa dibangunin? Bangunan dibangunin. Terus biar manja, ya kan? Aku harus ngecek-ngecek, nanti Big Boss Eike bisa marah. Habannya Ramadan bisa marah-marah, ya kan? Terus itu soalnya emang THR Eike nggak keluar. Oh iya, pakai dulu ah pelindung. Udah rambut gue udah kayak helm, masa pakai helm, say? Terus itu, nah. Au, gak muat. Oh. Nah, ada yang nanya, Kak, model rambut Kamala kok kayak gitu? Emang model rambut apa? Ini model rambut helm, helm Bang Mando. Cus itu helm cetok, say. At Opel Lover, cus itu jadi ini namanya nanti ketika udah jadi namanya tangga kemanjaan, ya kan? Tangga kemanjaan. Karena selain bisa makan-makan, kalian nanti bisa cuci mata di atas, cus. Kalau nggak cuci piring sekalian, cuci baju juga bisa di sini nih. Justitus ke sini, alelus. Nah, aduh, ada encok. Ada, itu tadi habis nguli manggul. Ah, aduh, alamat, itu encok tahu. Itu habis manggul papan. Wih, jangan sedih, nanti kalau kalian berkunjung ke booth ini bakal ada kemeriahan yang spektakuler. Kita akan datangkan artis-artis fenomenal, ya kan? Siapakah dia? Masih rahasia, makanya cus pantengin IG-nya MOV, ya kan? Muncrat ya, MOV-nya pakai kuah. Hah? MOV kan orang Sunda, Tel. Siapa kos gitu, ayo meningkat cidak geluhnya, siapa men salah satu tikungnya menidik-nidik. Lamunan orang telat oke, siapa meningkat caprak, ayo orang nungguan tekunan naon. Ari maneh namun telat, ih tikeling, gak tikeling. Aduh. Au! Au, takut kesetrum ya, wah. Ya Allah, adek gue lagi kerja di sini. Ya Allah. Dek,
Yang sabar ya deh. Duh, telur ceplok itu jatuh. Ya Allah, Dek, bilang dong kalau lapar. Masa gue setiap episode antik hilang, Tel? Gue kebangetan lu. Gak di Bandung, gak di mana, gue hilang mulu. Honor gak naik. Sekarang kita melaju, melancong, manja ke boothnya Geprek Bensu. Cus itu. Agus gak putus-putus. Cus! Ya Allah, Eke sebenarnya kerjaan Eke apa sih, Om? Suruh ngedempul dulu loh. Ah, sekalian buka gue kali ada dempul. Nah, emang developer. Jadi untuk Geprek Bensunya itu nih lagi persiapan baru datang. Alat-alatnya baru datang. Jadi di mana sih Kak kalau tadi misalkan udah nih aku jelasin bensu bakso dan lain-lainnya. Nih Geprek Bensu adanya itu kalian masuknya di pintu 2, dekat pintu 2, pokoknya cari C12. Kalau misalkan lebih tepatnya masuk di pintu 2, belakangnya Gambir Expo atau Hall D ya. Pokoknya Geprek Bensu di mana? Cusitus. Kalau mau tahu lebih lanjut infonya, Cusitus. Langsung diklik MOP Lovers-nya. Di MOP Lovers-nya, MOP channel-nya, Ember. Ya, go Power Ranger. Ya, Ranger Pink. Oke, Ranger Pink, di mana Ranger Pink? Buka bersama MOP dan OPP Group. Oke, siap. Siap, Ranger Merah akan meluncur. Ya, aduh. Ranger Pink! Ah! Kamu dikutuk, Ranger Pink. Kenapa kamu tetap langsing dan aku nggak dikutuk-kutuk? Aku pengen dong dikutuk langsing. Oi, halo Inaha. Nah, mau pelopor. Cus itu sekarang ternyata aku sudah sampai. Dibuka bersama MOP dan OPP Group. Yeay! 2019 ya. Cus itu. Oh, kita lihat-lihat yuk. Hai MOP Lovers. Nah, Cus, jadi ini persiapan untuk buka bersama MOP dan OPP Group di 2019 di Ramadan tahun ini, Cus itu. Aduh, enggak enak gue. Kalau kerja enggak sungkeman dulu sama kakak gue. Aku sungkem dulu ya. Assalamualaikum. Sembah sujudku padamu. Ya Allah, Kak, aku rindu loh, Kak. Gitu kan. Kalian teriak deh pasti keluar kulkas 2 pintu nih di sini nih. Ya mau developers, terus kita lihat-lihat manja ya. Ini Oma ini kalau bikin acara emang best loh. Cusitus, like Mari seperti apa yuk persiapannya Cusitus. Begitu masuk ada angin surga, ya Allah segarnya. Aduh, inikah nikmat Ramadan. Oh, best ya. Selain ada keriaan yang manja ini, ternyata Oma tetap memikirkan untuk orang-orang beribadah manja. Cantik gak tuh nanti buat kita sholat berjamaah di sini, ya kan? Cus, kita lihat-lihat lagi. Di luar sepertinya ada keriaan. Keriaan apa sih? Cus. Apa sih? Oh, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, Cus. Nih, ke sidang layar. Oh, udah terisi, Shay. Ya kan? Pepaya, mangga, pisang, jeruk. Asik. Ku dapat dari pasar ibu. Ya kan? Pasar ibu. Emang ada pasar ibu? Pasar bapak nggak ada, Shay. Nih, jadi ini untuk diset-diset manja. Eke yakin banget ini bakalan menjadi spot favoritnya karyawan dan karyawati. Dan Eke karya... Siapa? Karya mbak bapak gue lah. Cusitus. Di sini kan, oh itu ada ya. Oh itu ada boy band dan girl band. Perkumpulan lagi prepare, Shay. Lagi make up, dia mau GR ntar bentar lagi. Cusitus di sini. Oh, ini menu-menu pokoknya ya kan. Coba kita lihat. Hah? Kosong. Astagfirullahaladzim. Sampai lupa orang tua. Oh, hati terasa durhaka. Nah,
spot di sana adalah ada Bensu Bakso Cus. Ngebakso tiap hari, Eike suka paling best itu adalah bakso telur asin Cusitus. Ah, ya Allah, mohon bersabar, ini ujian. Cusitus, kita kesindang lah ya. Hei, manja! Prepare-nya lagi apa aja sih? Oh, lagi persiapan ya. Kalian puasa nggak? Alhamdulillah, ya Allah. Aduh, sumpah. Lopos-lopos. Ini wanginya sangat menyeruak. Menusuk kalbu. Tapi sabar, sabar. Ini kita berapa jam lagi? Sabar, ini ujian. Tuh, lihat-lihat sini. Lagi pada prepare, ya kan? Tetelan-tetelan manja. Mas! Kalau kurang tetelannya pakai tetelan aku ya. Aku ini favorit meskipun makanan ini enak. Semua makanan di sini Ikma enggak. Ikma makannya ini bensu bakso. Terus jilat gak Ikma? Enggak. Enggak lah, emang Ikma semak tahu Oma. Ya Allah, Ikma kayak mau naik ronggeng deh. Ini muka Ikma tebel banget sih nih. Ya Allah. Ya kan? Cusitus, ayo, ayo, lihat. Kayak main Pokemon loh, kayak nangkep Pokemon loh itu. Pika-pika, Pikachu, Pika. Tapi by the way ya, ini kan acaranya udah pasti spektakan, udah best, udah mewah. Kalau Oma bikin acara pasti best. Berarti masa Eike pakai baju gini sih Bu? Ah, Eike nggak enak ah. Ranger Pink nih kurang info. Ya udah deh. Bim, salabim. Shalalalala. Jadi apa? Eike ma curhat dong ma. Eike mama dede kali ya. Oi, kembali lagi di dunia ada. Kau hugas kali ya. Eike udah kayak kaget belum? Hei, halo Nahana. Eike developers, jadi ini udah mulai berdatangan ya kan? Tamu-tamu tadi undang. Eike kali ya, gak diundang aja gue datang. Tuh, jadi udah mulai berdatangan karyawan dan karyawati dan karya ilmiah. Ya kan udah datang semua. Cusitus, kita sapa-sapa manja dulu yuk. Ini siapa sih? Pak Ustad? Ustad ilmiah. Oh. Karena kita segera mulai kultumnya. Mau kultum say ya kan? Tahu nggak kultum apaan? Ya, 7 menit menuju kultum. Kuliah? 7 menit. Oh, kultum itu kuliah 7 menit. Gue yang baru tahu. Ya Allah, kultum ya. Eike biasa kuliah subuh, Em. Beda, oh kulsum ya kalau. Ya udah. Umi kan. Assalamualaikum. Aduh ya Allah, Pak Ustad, kok aku jadi grogi. Grogi. Ya Allah Pak Ustad, ya. Kalau puasa katanya setannya dikit, kok ini setan mencar satu nih Pak Ustad. Eh, Kak, Kak Boni, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana ngomong-ngomong puasanya lancar sampai detik ini? Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, aku jadi pengen hijab, bener-bener hijab nih kalau kayak gini adem. Amin ya Allah. Amin. Ngomong-ngomong, temanya kali ini mau ngasih kultumnya tentang apa nih kira-kira? Kultumnya? Kultumnya insya Allah tentang hijrah dan Ramadan. Hijrah dan Ramadan. Nah, insya Allah aku segera hijrah ya, amin ya Allah, amin ya Allah, doain. Ya udah Pak Ustadz, sok atuh dimanggakeun ya, dimanggakeun. Atuh distroberiin atuh boleh deh. Udah mangga stroberi. Ya udah Pak Ustadz, assalamualaikum. Cusitus MO Lovers, kita menjadi pemirsa yang budiman dulu yuk. Pemirsa yang budiman ya kan. Akhirnya setelah melewati panas-panasan, tapi Allah menguatkan hambanya, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbukalah dengan yang manis, ya kan? Kalau mau yang manis-manis, yang lihat aku. Nanti kalau lihat aku jadi sepet, say. Ya udah yuk kita. Di, ada yang keselok gara-gara gue bilang sepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum.
novel lovers. Nah, tuh Bos Eki udah sampai nih roman-romannya. Aduh deg-degan deh Eki. Mandos-dos ya. Oh ya Allah, selamat datang Bos di acara Eki lagi. Tayang. Ini oh, terima kasih loh Oma masih mempertahankan Eko. Oh my God, akhirnya lebaran ya Oma. Iya. Ya Allah, selamat datang. Tayang Oma, DMOP vlog ada. DMOP vlog. Meskipun hari apa? Setiap hari Sabtu jam 10 pagi, oke? Okay? Bos, gimana penampilan Eko untuk acara akbar ini? Ini baju cowok cewek sih, Mang. Ini kita tadi habis dari shopping. Oke, shopping itu gimana? Bos. Manja. Bos meskipun menurut cahaya itu turun. Ayo. Dia viewer menurun. Tapi makasih lo masih mempertahankan lo. Oh, kan, Bos. Oh iya. Manja. Ya Allah. Ya Allah. Saya kedek-dekan sumpah. Ini diampang soalnya. Semoga MOP Vlog ini bertahan ya. Apa? Ya Allah, galak banget Biko. Iya banget. Kenapa Bang? Biko, gimana nih persiapan acara akbar ini? Persiapannya gak ada acara akbar, ini kan buka puasa bersama. Terus? Emang kumpul-kumpul aja. Kumpul-kumpul bersama. Membaca doa buka puasa bersama. Lalu? Lalu makan malam bersama. Lalu? Sudah begitu saja, Bang. Apa sih? Abang tukang bakso dari mana sini? Masa abang sih? Terus harapannya apa sih buka bersama ini? Bukernya semoga ini menjadi buka puasa kedua bersama-sama. Lalu akan ada buka puasa bersama ketiga. Amin. Tetap Eki lagi ya. Kelima, Eki lagi. Eki lagi. Tanya sama itu dong. Gimana kira-kira? Jangan, Takara. Aku udah ngelirik tau yang Bos Eki yang paling. Eki Takara deh. Dan digdu. Ya Allah, tolong dong hashtag send Eki. Bukan yang begitu. Eki turun. Terima kasih ya Bos sudah mempertahankan Eki. Tak karena diambang kehancuran. Baru punya cicilan, udah langsung drop. Eku udah alemo. Ya Allah, makasih ya Bos. Ya. Makasih Bos. Ya. Mari Bos rumah. Ya, viewer lihat dulu viewer ya. Coru, ya udah yuk kita kabur yuk. Yuk Agustus gak putus-putus. Kemayoran 2019 lalu melaju ke sini di Panggung Ranger Pink lalu kepupus Eke mempertaruhkan nyawa Eke. Makanya tolong di share video ini ya kan, biar teman-teman pada yang lagi kalau gajahnya harus dilestarikan ya kan. Saya Paula Berbi, Jusitus, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, hai, hai. Selamat menikmati.